Selamat petang, berjumpa lagi di channel Forest Rangers Kitchen. Kita sekarang ada seekor ayam. Kita nak masak dia secara rebus ataupun steam chicken. Steam chicken, ini dia seekor ayam kita beli tadi. Dan petang ni kita rebus dia steam chicken ataupun chicken rice. Kita akan buat chicken rice ni hari. Okay. Kita gunakan ialah garam, okay, garam. Jadi ya, kita season dia dulu pakai garam, okay. Bukan banyak sikit garam, tak apa. Ayam ni dia fresh lagi. Okay, saya balutkan dengan air dan garam. Sebab ini steam, jadi kita simpan banyak sikit garam, tak apa. Okay. Simple saja dia punya cara-cara buatnya. Kita buat dia macam ni. Garam. Lepas tu kita simpan Ajinomoto. Eh, simpan banyak sikit Ajinomoto tak apa. Dia nanti rasa dia sedap kalau kita steam dia. Simpan Ajinomoto. Tapi kita mau marinate dia dulu lah. Marinate dia mungkin dalam setengah hari ke ataupun lagi lama sikit lagi baguslah, overnight. Okay. Ini dah ya. Itu dia, kita simpan. Kita marinate dia dalam, biasa saya marinate dalam 2-3 jam lah sebelum saya masak dia. Ya. Habis, lepas ni saya akan masukkan dalam kuih sejuk. Ini dia guys. Ini kita punya chicken. Guys. Hai, jumpa lagi dalam channel saya. Sekarang kita nak masak dia punya nasi pula. Ini dia punya nasi. Beras, okay. Saya gunakan beras basmati. Okay. Gunakan basmati. Jadi campuran dia butter, bawang dan halia saja. Itu saja dia punya campuran. Ini saja campuran dia lah. Tak banyak, okey. Nah, mungkin saya akan simpan sikit dia punya rasa dan saja ni. Okey. Okay guys, stay tune. Saya nak cuci dia punya beras dulu. Ini beras dia guys. Saya masak sikit aja guys, tak banyak. Oh, kita orang tak banyak sini. Tiga kali saya cuci dia. Buang air dia. Tiga kali. Saya gunakan dapur elektrik gas karen ya. Guys. Ini saya simpan dia punya halia. Okey, halia. Lepas tu saya simpan dia punya butter, okey. Butter dia. Dan saya simpan sikit cukup rasa. Okey. Cukup rasa simpan sikit. Supaya dia ada rasa sedap sikit punya nasi. Okey guys. Sekejap lagi kita masak dia. Kena karen dia. Okay guys, sekarang saya masuk dia dalam periuk karen. Periuk karen lah. Dia sendiri masak. Itu dia. Okay, ini dia ayam yang kita sudah marinate tadi. Sekarang kita nak steam dia.
kambing. Kita ada steamer di sini. So now kita simpan air dulu. Simpan air dalam steamer. Sekarang saya mau simpan ayam. Ayam pula saya simpan dalam. Oke, sama ada saya nak buat macam ni ataupun saya simpan sekali dengan demi aku lah. Guys, saya simpan. Guys, kita steam dia dulu. Okay. Kita biarkan dia selama dalam setengah jam ke 45 minit sampai dia masak. Okay, stay tune guys, stay tune. Okay, sekarang kita nak buat dia punya sambal. Okay, sambal ayam steam ni. Ini dia, gulai dia. Bawang, halia, cabai dengan timun nipis. Nanti kita akan campur cukup rasa, garam, ada semua sini. Dan mungkin simpan sedikit gula. Okay, so saya akan buat blend, saya akan blender dah siap lagi. Blend dia, ini ayam kita. Dan tu dia, wow, cantiknya. Tak lama lagi lah memasak ni. Dan masa 15 minit lagi. Okey, kita masuk dalam kita punya blender. Ni, ini saya blend sama dia punya kulit sekali. Demi ramuan. Okay, kita simpan sikit olive oil. Kita simpan sikit. Lepas tu kita masuk sikit air.
guys, sambal saya cetak merah. Gua pernah pakai cili padi. Gas. Oke guys, ini dengan sambal tadi yang saya buat, kita coba dulu. Memang sedap ya. Sambal betul-betul sedap. Oke guys, kita tengok semua ada yang sudah masak atau belum. Saya sudah lama masaknya ini. Oke guys, kita sudah masak. Guys, kita sekarang ayam sudah masak. Kita buka dia keluar kan. Panas. Guys, ini ayam kita guys, kita nak potong dia. Wah, sudah lembut, kaki dia pun dah tercabut. Mantapnya ayam nih. Itu dia ayam. Johnny, you make so much noise. Simpan dia. Wah. Cara arrangement dia pun tak betul. Ni macam apa punya chicken rice ni. Okay guys, tu dia kita punya chicken rice. Steam chicken, ya, dia punya kuahnya simple sikit. Okay guys, thank you for viewing guys. Okay, sekarang kita mau makan. Yang ini kita punya chicken rice tadi yang kita buat. Ini dia, yang sini chicken rice. Dia pun kekuningan. Ini ayam steam. Kita coba dulu. Coba sikit dulu. Memang sedap. Ini dengan kuah. Sambal dia. Sedap. Okay guys,
terima kasih karena menonton kita punya video. Harapkan orang dapat tolong subscribe, like and share and comment kita punya video dengan kita punya channel. Terima kasih guys. Kita makan dulu guys. Oke. Okay? Terima kasih.